saya minta begini, kalaupun ini kandang, memang ini tanahnya padat, jangan rusak sawah orang maksud saya. Justru ini disuburkan dengan pupuk. Berarti ini kan magernya gampang. Pagernya pager hidup. Santan. Yes. Tanya, udah berapa tahun melihara ternak? Baru setahun setengah. Setahun setengah. Pertanyaan kedua, kenapa milih domba bukan kambing? Ya, lebih tepat. Lebih sopan. Domba. Lebih sopan. Kalau kambing, itu naik-naik. Terus nanti kambing. Berarti Pongtan Rojo Joyo akan mulai dari domba. Karena udah familiar secara parito itu domba dan kambing. Jawa Timur domba segmentasi pasarnya lebih tinggi. Kalau Jawa Barat kambing karena sate. Kita ini cari duit bukan cari rasa. Kenapa enggak kambing? Saya cari duit, duitnya lebih dekat domba. Yang melihara domba, oke. Posisinya ini indukan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, anakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dua-dua ini, Pak. Hah? Dua-dua? Iya, dua-dua. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Oh, satunya pejantan, ya? Oke. Ini kan ekor tipis. Berarti beranaknya dua. Ini anakan pertama atau anakan kedua? Atau anakan ketiga? Pertama ini. Anakan pertama dua. Untuk memastikan bisa dua-dua gimana caranya? Ya, pilih apa itu bibitnya itu yang... Telinganya turun ke bawah. Ya, yang anunya gelandur ke bawah. Telinganya ya. Ini ke bawah ya. Kalau agak nyapang itu masih doro. Ini beli bibitnya di? Di petani. Oke. Berarti kan milih. Berarti itu udah jago milih mana yang bagus, mana yang enggak. Makanya diangkat jadi ini. Karena ini kandang telataan. Di dalam kandang, misalnya ini ke sini, itu ada tiga lapis. Satu ram-raman nyamuk itu. Ya. Itu ditata kenceng. Jadi kotoran yang jatuh, gelinding di sini ada pralon. Berarti kotoran selalu jatuh di pralon. Minimal dua hari sekali lah disikat. Karena wool-nya ada yang nampung. Ini kan belum dipelihara ini. Bulu dombanya ini. Jadi wool-nya ini bulu domba semakin sering dipotong, pengaruhnya domba semakin cepat gemuk. Bener ya? Iya. Ini udah tahu. Cuma nggak punya tenaga ya. Kan? Raja Koyo, yeah.